Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya, yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Oke sahabat Onsu, jadi ada salah satu penggemar setia dari Beta Putra Onsu yang bernama Naisa. Ini membagikan story, yaitu sebuah lagu dari Judika, Putus atau Terus, yang kemudian lagu ini di cover oleh Naila, Anet dan juga Beta. Nah, video cover inilah yang di repost oleh ayah Rupert Onsu. Videonya hanya 15 menit tapi sudah bikin senang-senangnya itu gimana? Wah, Anet, Naila dan Betran dulu sempat bersama-sama gitu ya, berkarya bersama-sama, kemudian perform juga sempat bersama-sama, mereka kumpul bersama-sama, tapi saat ini mereka sudah mengejar cita-cita mereka masing-masing, pendidikan mereka masing-masing, karir mereka masing-masing. Rupert Onsu di sini hendak mengatakan kepada semuanya bahwa hubungan antara Betran, Naila dan Anet itu baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali. Makanya Rupert Onsu sampai merepost video yang dibagikan oleh penggemar. Apapun yang mereka jalani, apapun yang mereka fokuskan saat ini, kita doakan saja ya, semoga mereka bertiga sukses dalam bidang mereka masing-masing. Tidak ada yang menghujat, tidak boleh ada yang membenci gitu ya, tidak boleh ada yang membanding-bandingkan yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Biarkan mereka fokus dengan kehidupan mereka masing-masing. Nah, ada juga yang posting ini dan di repost ayah. Aku tak berharap balasan sayang dari mereka, tapi jangan jauhkan aku dari mereka. Ini foto ayah Ruben dan putranya Betan Putonsu. Seperti biasa, si Bujang makan mie. Dan kalian tahu di situ telurnya ada berapa? 5 butir. Tadi hostnya sempat ditawarin ya, dia enggak mau. Kalau kamu dapat dia harga 30.000 langsung ambil sayangku. Seruput-seruputnya Onyo yang akhirnya membuat para host akhirnya ngiler. Anak Bujang makan mie jadi ikutan ngiler ya. Pasti habis ini ada yang langsung bikin mie. Kamu ambil aja sepakai selingkuh ya. Sebelum kita mesej salah-salah pas saya Jojo. Kalau nanti kamu mau saya Jojo, aku telepon Anto tunggu ya. Lagi makan mie tapi Onyo tetap ngurusin produk untuk next etalase. Tuh kan hostnya pada ikutan gitu ya. Tadinya enggak mau, sekarang mau. Diskon dong. Waduh, Kak, itu harga murah enggak apa-apa. Apa sih ini, Cil? Kalian lihat kan anak Bujang yang selalu mau untuk berbagi. Kamu langsung coba mana aja, guys. Tuh, diambilin lagi. Kurang baik apa coba anak Bujang. Tuh hostnya sampai minta lagi, malah minta pakai telur juga ya, dikasih sama Onyo. Seremnya harganya bukan 36, harganya justru 36.000 kok. Itu seremnya gede tau guys. Udah. Coba kasih lihat. Seremnya gede guys, beneran coba guys. Di sini Onyo mau kasih bukti gitu ya, bahwa apa yang diomongin itu memang benar adanya. Yes, aku sarapan ke kampus tuh pagi itu guys.
Nah ini sesuai fakta ya, Onyo kalau sarapan biasanya pakai sereal juga. Ya Onyo lagi mukbang nih guys, so dan iya dia makan telurnya 5 utuh. Gue baru ngeliat orang makan itu langsung 5 utuh. Hostnya sempat bilang, baru kali ini lihat orang makan mie telurnya sampai 5. Yang pertama, hostnya sampai kaget, baru kali ini ngelihat orang makan mie pakai telur sampai 5 butir. Di live ini kembali diperlihatkan sebuah momen saat Betan Putonsu makan mie pakai telur 5 butir. Kita semua penggemar pasti sudah tahu gitu ya soal kebiasaan dari si anak bujang. Kalau makan mie pasti harus ada telur dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kebiasaan makan mie ini merupakan kebiasaan dari anak bujang. Anak ini suka banget makan mie. Kalau bagi kita kan yang sering ngikutin Betan Putonsu pasti sudah menjadi hal yang biasa gitu ya, ngelihat si anak bujang ini makan mie pakai 5 butir telur. Tapi bagi host yang mungkin baru bergabung di Onsu gitu ya, mereka sampai kaget. Baru kali ini katanya ngelihat ada orang makan mie pakai telur dalam jumlah yang banyak. Sebenarnya ayah Ruben maupun bunda sudah sering ngingatin Onyo gitu ya, kalau makan mie jangan terlalu berlebihan, sewajarnya saja. Tapi karena si anak bujang ini sudah terlanjur makan mie, mau gimana lagi? Mungkin kalau ayah bunda masih bersama seperti dulu ya, mungkin aturan bagi Onyo akan lebih ketat gitu ya. Tapi untuk saat ini mereka masih fokus untuk ngurusin proses perceraian dari mereka ya. Tapi ada satu hal yang bikin salut di sini. Walaupun lagi makan, lagi minum gitu ya, tapi dia tuh selalu menawarkan kepada orang di sampingnya. Itu selalu dilakukan oleh Onyo. Nggak pernah nggak nawarin gitu ya, tapi selalu ditawarin. Seperti di momen ini, pada saat makan mie, host yang pertama itu ditawarin, mau nggak? Kata hostnya nggak mau, awalnya dia nggak mau, padahal sudah ditawarkan oleh Onyo. Beberapa saat kemudian, anak bujang ini nawarin ke host Lala. Nah, ternyata si host Lalanya ini mau. Kalau host yang tadinya nggak mau, tapi si host Lalanya mau. Host yang tadinya nolak, gara-gara ngelihat Onyo nyeruput gitu ya, kok enak banget. Akhirnya ngiler juga dia. Dan dia langsung ke dapur untuk bikin sendiri. Enaknya kerja di Bunsar itu seperti itu guys. Kalau mereka makan tinggal ambil makanan yang sudah disediakan oleh pihak Bunda Sarwenda ya. Mau makanan, mau minuman, mau snack. Jadi uang makan mereka itu utuh. Mereka nggak perlu lagi beli makan di luar karena sudah ada di situ. Yang penting mereka bekerja dengan baik, berperilaku baik, maka Bunda Sarwenda dan keluarga pasti akan memperlakukan mereka dengan baik juga. Si host Lala tadi kan sudah dikasih mie. Mungkin bagi host Lala ini masih kurang, tapi dia nggak berani atau segan gitu ya untuk minta lagi kepada Onyo. Tapi Onyo bisa tahu kayaknya si host ini masih kepengen makan mie. Ditawarin lagi, mau lagi nggak? Kata hostnya, mau. Langsung diambilkan guys. Nggak cuma mie yang diambilkan, tapi telur juga diambilkan. Poinnya di sini adalah menjadi anak owner, anak pertama ayah Ruben dan Bunda Sarwenda tidak membuat Onyo menjadi anak yang sombong, jaga jarak dengan staff, pengen disegani, ditakuti, tapi Onyo tetap berbaur dengan mereka, berbagi kepada mereka. Tapi terkadang ya, justru kebaikan dari Onyo ini disalahartikan oleh para staff. Berikutnya lagi live, Onyo tetap memperhatikan proses penjualan dari Next Etalase. Jadi di sini Onyo makan tapi sambil tetap memperhatikan pekerjaannya. Ada momen saat hostnya ini yang saat itu lagi promosi paket selingkuh, waktunya sudah habis dan mau pindah ke etalase berikutnya yaitu Snack Jojo. Nah di sini Onyo yang mendengar hal itu langsung berkata, oke, kalau Anda mau spill Snack Jojo, saya akan telepon Uncle Jordi. Kenapa Onyo sampai telepon Uncle Jordi? Karena kalau nggak telepon Uncle Jordi, harga di etalasenya itu mahal. Dan hanya Onyo yang bisa ngerayu Uncle Jordinya untuk mendapatkan harga murah dari Snack Jojo tersebut. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.